Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat dalam simulasi tiga pasangan bakal Capres-Cawapres Pemilu 2024. Sementara sosok Erick Thohir dinilai menjadi penentu kedua bacapres mengungguli satu sama lain. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat dalam simulasi tiga pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Mulai dari simulasi 34 nama semi terbuka, Prabowo dan Ganjar bersaing ketat dengan 31,6% dan 31,4%. Sementara simulasi tiga nama, Ganjar juga sangat kompetitif dengan 35,7%, sementara Prabowo 36,8%. Dalam survei tersebut, sosok Erick Thohir dinilai menjadi penentu kedua bacapres mengungguli satu sama lain. Berdasarkan survei, Ganjar Erick mampu mengungguli Prabowo Erlangga dengan perolehan 37,7 dan 33,2%. Sementara Prabowo Erick 37% dan Ganjar Nasaruddin Umar 32,8%. Perhatian publik terhadap Erick Thohir meningkat setelah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Apalagi Timnas Indonesia menorehkan hasil positif dalam sejumlah event terakhir. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan survei digelar pada 20 hingga 24 Juni 2023 dengan jumlah 1.220 responden yang diwawancarai melalui tatap muka. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.